Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Satuan Wilayah Jajaran Polda Jawa Tengah akan menggelar Operasi Zebra Candi tahun 2024 yang akan dilaksanakan selama 2 pekan mulai hari ini, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 hingga hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Kegiatan tahunan ini bakal menindak semua pelanggaran lalu lintas, terutama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, penyebab fatalitas korban meninggal dunia. Operasi Zebra Candi tahun 2024 ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas dengan melakukan upaya sosialisasi, edukasi, pendidikan kepada masyarakat. Penertiban khususnya terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap munculnya laka lantas yang menyebabkan terjadinya fatalitas korban yang meninggal dunia. Fokus sasaran dari Operasi Zebra Candi kali ini adalah penindakan terhadap pengendara di bawah umur, pengendara menggunakan ponsel saat berkendaraan, melawan arus lalu lintas, melampaui batas kecepatan, dan berkendaraan di bawah pengaruh alkohol, serta run more, overloading, dan overdimension atau odol. Operasi kali ini lebih mengutamakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tetapi langkah pencegahan pelanggaran peraturan lalu lintas juga digencarkan. Tujuannya untuk menekan pelanggaran sehingga bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas. Melalui operasi ini, diharapkan masyarakat semakin sadar dan disiplin menerapkan peraturan lalu lintas demi keselamatan. Bersama-sama kita wujudkan tertib berlalu lintas dari diri kita sendiri guna keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna transportasi jalan raya dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah yang tertib berlalu lintas. Peduli keselamatan di jalan raya, ayo bersama sukseskan Operasi Zebra Candi 2024 Polda Jawa Tengah. Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.